Ayo dimasak ya. Oke sobat chef, ini ya sudah ya. Jadi hari ini saya bikin nasi gurih atau bisa juga kita katakan nasi ainan ya. Terus bebek rica-rica dan bebek goreng biasa atau biasa kalau di Surabaya itu bebek purnama bisa atau bebek sinje dan sambal bawangnya. Oke ya, langsung aja kita review. Tapi untuk menu segini buat saya terlalu banyak ya. Bis. Tak karo kameramen kuai sano ya. Oke, masuk. Hutan-hutan ya. Ayo, masuk. Siap pokoknya. Oke ya. Ada siapa chef? Kalau urusan makan harus ikut ya. Harus ada di layar ini. Aduh. Oh, nasinya mantap. Bis, jemput dewe. Ayo tak jemput lagi nih, kamen. Nasi gurih. Biar kuat pegang kamera ya. Gak tremor. Gak tremor. Gak tremor nanti kameranya. Bisa. Nah, oke ya. Sebelum kita ke menu lauknya, saya minta review dari Mas Bagus ya. Ini Mas Bagus kameramen saya ya. Nah, dicoba untuk nasinya dulu, Mas. Gimana, Mas? Nasi tok. Heeh, nasi dulu. Nasi kan nasi tok itu ada bumbunya. Nasi toko sih kok goreng, nah. Kayak nasi goreng. Ya, jadi nasi gurih ya. Kayak nasi goreng. Nanti nextnya bisa jadikan nasi goreng. Nah, oke okay, mas, bis nasi ramen ya. Si pertama sambal bawangnya, saya coba si. Sambal bawangnya enak nggak? Sambal bawangnya ini juga bisa buat sambal geprek ya. Nah. Kesan pertama. Enak. Pedes sih. Pedes be. Cukup pisan pedesnya. Okay. Mantap. Bebek. Mantap pokoknya. Bebek. Bebeknya dulu. Dari tekstur, dari rasa. Apa? Sedap ya, terus tekstur empuk apa atas? Teksturnya nyampuk. Pas lah. Mantap ya. Terus bumbu kuning. Bumbu kuning. Bumbu kuning itu bawahnya bebek itu. Gua kalau dimakan bumbu tuh asin deh. Asin ya? Pakai nasi. Memang gitu. Memang tisnya sedikit agak asin ya. Jadi nanti ikut dimix sama nasi, jadi biar lebih enak. Memang sedikit agak asin sedikit, nggak apa-apa. Memang saya style gitu. Sekarang bebek rica-ricanya. Ini hati ya? Ini jeroan sama bebek. Rempelo. Sama bumbunya kayak gitu. Cuman ada asemnya. Asem. Jadi dari jeruk nipis sama segar kemangi. Oke mas, langsung aja di mix. Berhubung bebek gorengnya satu potong kita bagi dua. Mm.
enggak ya. Jadi kalau dimix jadi satu antara gurih nasi terus sambelnya hot dengan ditambah bebek, mantap. Ayo Mas Agus, apa? Aku udah mau bicara, mau makan dulu ini. Bener. Enak, Om. Ini suasana hujan ya, cepet ya. Hari ini jam 1 siang. Ya. Bumbu bebek rica. Ini masuk bobot ya. Serannya main yuk. Sorry, lapar. Oke sobat ya, kesimpulannya saya nggak tahu, pokoknya enak ya. Saya sampai makan embo itu bosan di sana ya, apa? Ambil nambah sampai 3 kali ya nasinya ya. Enak, jadi bebeknya empuk, bebeknya rica, bumbu bawang, sambal bawangnya mantap. Ya po, Mas Bagus. Mantap pokoknya, mantap po. Pokoknya mantap kabeh pokoknya. Tapi gue warken.